keras pula ya. Aulia, halo, pilek. Selama ini Aulia ini hanya terbaring di tempat tidur ibu ya, iya. Dimandikan sendiri. Terus makannya gimana? Disuapin gitu? Ya, disuap. Hmm. Terus ngomong? Nggak bisa. Bicara nggak bisa? Nggak bisa. Apa lagi yang nggak bisa seperti pendengaran? Dia dengar sih, dengar. Dengar ya. Udah berapa lama nih dari lahir atau gimana? Dari dalam perut. Dari dalam perut memang udah kondisi begini. Iya. Ini melahirkan normal? Enggak, sesar. Sesar ya. Ini udah berapa tahun umurnya? 15 tahun. Udah 15 tahun September ya? September nanti 15 tahun, bulan depan. Hmm. Jadi dia pertama lahir itu kondisinya memang udah begini. Terus aktivitas dia? Enggak, di tempat tidur. Tempat tidur ya? Dari bayi itu? Dari bayi. Sampai 15 tahun ya? Sebelumnya udah pernah dibawa berobat kemana? Konsultasi atau Sudarso ya? Dia umur berapa? 3 tahun. Umur 3 tahun. Kenapa enggak dari lahir dibawa? Enggak ada biaya. Enggak ada biaya ya. Umur 3 tahun baru dibawa rumah sakit. Hasil diagnosa dokter itu apa ya? Hidrosefalus. Ada cairan di kepala. Ada cairan di kepala ya. Terus apa tindakan dokter? Dua saat itu yang di Sudarso. Mm-mm. Nggak tahu, kayaknya nggak ada ini, nggak ada. Ada gimana sih dokternya, saya nggak ngerti juga. Kita sempat beli alat waktu itu pak. Alat apa bu? Selang ya. Jadi manfaat selangnya untuk mengeluarkan cairan kepala ke dari buang ke kotoran. Keluar. Jadi dibuang di ke kotoran ya. Sempat dioperasi bu ya? Belum sempat. Belum sempat. Nggak tahu dokternya ngapa tiba-tiba enggak itu. Nggak lagi ada responnya. Mm-mm. Terus lanjut lagi. Mm-mm. Dengan obat. Obat lagi. Mm-mm. Dengan obat setiap bulan kita tebus obat. Dikasih resep sama siapa? Dari dokter Taufik, saat dokter saraf. Di Sudarso. Oh iya.